kedatangan Deddy Corbuzier saat sholat tuai kritikan. Ini respon Gus Miftah. Dilansir Brilio. Jumat tanggal 21 Juni menjadi hari bersejarah bagi Deddy Corbuzier. Pembawa acara hitam putih tersebut resmi berpindah agama. Ritual syahadat yang dilakukan Deddy didampingi langsung oleh Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, salah satu kiai muda Nahdlatul Ulama NU Yogyakarta. Deddy melangsungkan syahadatnya di Masjid Al-Bayyaji, pondok pesantren Ora Aji milik Gus Miftah, sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia bagian barat. Sebelum melangsungkan syahadat di mimbar, Gus Miftah mengajak Deddy untuk berpelukan terlebih dahulu. Usai resmi masuk Islam, Deddy diajak salat maghrib berjemaah oleh Kyai Haji Ma'ruf Amin. Deddy yang belum lancar gerakan salat diajari oleh Gus Miftah tata cara salat secara singkat. Gus Miftah mengajari Deddy mengenai tata cara salat selama 3 menit saja. Momen Deddy sholat pun dibagikan di media sosial. Sayangnya, banyak warganet yang mencibir Deddy. Pasalnya, pesulap tanah air tersebut posisi tangannya saat sholat masih belum benar. Melihat banyak warganet yang memberikan banyak komentar negatif, Gus Miftah pun angkat bicara dan membela Deddy Corbuzier. Insya Allah, Jumat gue ke tempat lu, Master Deddy Corbuzier. Gue janji ngajak lu sholat Jumat perdana. Gak usah pusing dengan omongan orang sholat lu masih banyak salah, tangan gak bener dan lain-lain. Yang Islam dari orang saja banyak yang belum sholat. Harusnya kita-kita malu sama lu bro. Allah sayang banget sama lu Brad. Ketemu Jumat yo bro. Jangan lupa besok gue pas tidak puasa Daud, gantian lu traktir gue. Tulis Gus Miftah. Melihat unggahan Gus Miftah, warganet pun melayangkan beragam komentar. Banyak warganet yang memberikan dukungan untuk Gus Miftah. Yang Islam aja baca doa kunut, masih ada yang belum hafal Gus. Betul Gus, orang baru belajar kok diomongin. Tolong dibantu ya guys agar istiqomah. Komentar salah satu akun lagi. Ibarat bayi yang baru lahir nggak akan langsung bisa jalan, bicara dan sebagainya. Justru karena kita sayang dan sebagai saudara akan mendukung minimal dengan doa. Semoga Om Deddy senantiasa dalam hidayahnya.